Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa memadati jalur arteri Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka yang berasal dari Jabodetabek rata-rata memilih mudik lantaran sudah tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Inilah kondisi di jalur arteri Pantura Bypass di Jalan Ahmad Yani, Kota Cirebon. Iring-iringan kendaraan sepeda motor berplat ibu kota memadati ruas Pantura Cirebon. Para pemudik yang berasal dari wilayah Jabodetabek sejak pagi hari melakukan perjalanan jauh dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski dilarang melakukan perjalanan mudik, para pengendara berdalih hanya pulang kampung setelah mereka dirumahkan. Terlebih mereka sudah tidak lagi memiliki penghasilan dan pekerjaan. Rencana mau kemana? Rencana ke Blora. Ke Blora? Oh. Sempat ada penyekatan atau enggak? Enggak, aman sementara. Oh. Berarti ini lebih milih di kampung ya daripada lockdown? Kepadatan di arteri Pantura Cirebon pun diprediksi masih akan terus terjadi hingga satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.